juga bunga-bunga hias lainnya. Jadi bisa kita sambil minum es campur, menikmati pemandangan, bisa juga belanja bunga di sini. Ajib lah pokoknya. Dan suasana cukup tenang walaupun di pinggir jalan, tapi tertutupi oleh pemandangan dan apa kesejukan ya, dan teduh juga tempatnya di sini. Mari kita lihat dulu pemandangan di sini sambil menunggu tibanya es campur nanti dihidangkan atau disediakan ke kita. Nah, ini udah disiapkan nih tempat-tempat duduknya nih. Jadi recommended banget deh di sini nih. Nanti kita coba tiga kita coba deh mereview rasa es campurnya seperti apa. Ya, karena jujur saja nih baru pertama kali nih saya nyobain. Soalnya di Medan, waktu ke Medan nggak nemu juga nih es campur Medan. Malah ketika ada di sini di Banten ini nemu es campur Medan. Oke ya, nanti kita lihat sama-sama dan mungkin bisa nanti Aris coba review deh rasanya seperti apa. Oke ya, check one this out. Sudah mereview es campur Medan Putri Hijau yang berlokasi di Warung Gunung Kabupaten Lebak. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu, di lain kesempatan, tapi tetap di channel sama, di channelnya Kopi Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.